add aja di Facebook gua nanti. Oh, apa nama Facebooknya? Ramdhani Setiawan. Yang satu lagi? Ajwar FD. Oh, oke, siap, Om. Ini lagi fenomenal, Om. Ya. Murai barongsai. Iya, betul. Asal dari mana, Om? Asalnya kita dari Bekasi Jati Asi, Boxer Team. Boxer Team. SF atau BC itu? SF. Oh, SF. Single factor kita. Gini, Om, saya mau nanyain mempertahankan kualitas burung barongsai itu setiap minggu sekali main, bagaimana ini perawatannya? Jadi penasaran nih. Kalau sebenarnya gini ya, kalau untuk rekan-rekan kicauannya yang ingin tahu jelas perawatannya barongsai itu sebenarnya mudah. Kita kalau main kita selalu kita pom. Satu, kuncinya buat nambah tenaga. Kedua, kroto kita main, kumbaran kita main, bunyi kita main juga. Terus kita harus perhatiin karakter-karakter burung tersebut, maunya diapain nih, maunya di setting biar enak. Betul. Kalau boleh tahu itu kroto berapa tuh? Berapa apa ya? Oh, kalau kroto secukupnya aja. Secukupnya aja. Kalau kroto. Kelebihan mungkin birahinya agak naik ya? Kalau kelebihan nggak juga sih, tergantung dari karakter burung tersebut. Oke, siap. Kalau itu kan apa? Kalau tadi belum dibahas nih, ulat main nggak? Kalau ulat tongkong kita main. Itu kita main cuma kita kasih 3 atau 2. Oh gitu. Udah cukup itu untuk barongsai. Oke. Kalau ngobrolin settingan lapangan ini, gimana? Kalau settingan lapangan itu sebenarnya ya kita misalkan kita dari bom nih 20 bed. Pas di hari H-nya itu kita normalin lagi yang kelima, dan sampai ke lapangan kita tinggal kasih ulat tongkong. Oh, jadi mungkin itu rahasia kestabilan barongsai itu ya? Iya. Itu ini ya. Oke, siap. Untuk settingan rumah nih, ini di satu ruangin atau di satuin sama burung lain? Enggak, kalau barongsai itu khusus satu. Disendiriin dan ditemenin sama burung-burung isian. Salah satu contoh kayak gereja, tengkek. Oh, burung masterannya ya, ya. Masterannya gereja, ya. Tengkek, cililin, kenari, rionyo, terus jalak suben, ikan, juga. Kalau barongsai itu jenis murai apa tuh? Kalau banyak yang bilang itu murai lampu. Lampung bilang itu murai Jambi Medan. Iya. Tapi terus terang kalau barongsai burung Medan. Oh, Medan. Asli Medan ya. Oke, siap. Kalau di kantangan nih atau di rumah yang sering apa dominannya? Isian apa itu? Kalau di rumah sih burung ini enggak banyak gerak. Diem. Oh gitu. Diem dia kalau di rumah. Dia tuh paling kalau di rumah cuma kakak kuku. Udah kakak kuku nggak jelas doang. Oh gitu. Kalau bahasa sekarang itu bulat ya. Iya. Gitu. Jadi barongsai itu apa banyak keistimewaan lah. Ya. Kalau dibilang keistimewaan sebenarnya barongsai ini tipikal burung bahan. Kalau saya bilang, kenapa saya bilang burung bahan? Burung jelek. Oh gitu. Iya, cuma kenapa bisa orang-orang kok bilang, "Wih, gila barongsai lagi fenomenal." Sebenarnya enggak, ini barongsai cuma burung bahan kok. Oke. Burung bahan yang benar-benar siap mentalnya untuk naik ke lapangan. Kalau dalam satu event nasional itu berapa kali kuat naiknya? Barongsai sebenarnya kuat 3 atau 2 sesi. Oke. Cuma karena kita nggak mau istilah kata nggak mau maruk lah gitu. Iya. Nggak mau rekan-rekan. Sayang sama burung karena, mungkin. Nah. Bukan, ya satu sayang sama burung, kedua kan bagi yang lain. Bagi yang lain. Iya. Kan, lihat sendiri kan penilaian juri fair play saya sama juri terserah ya. Tidak kenal. Ya, saya ya. Dari Bekasi Jati Asi, juri dari mana-mana. Iya, betul. Dan mereka satu sudah disumpah. Iya. Gitu bahwa dia akan menilai dengan sejujurnya dan seadil-adilnya. Jadi the real juaranya ya. Iya.
real. Iya, modengan. Oke, kalau mantap. Ada yang bilang modengan, boleh sekarang buktiin. Kita boleh buktiin ya. Di mana? Iya. Oke, oke. Naik di kelas utama kan ya? Ini naik kelas utama. Iya, siap-siap. Usia berapa? Barongsai ya, Mas. Masih muda itu? Ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Om. Iya. Bahasa atau kata ngecun itu inspirasi dari mana, Om? Nah, ini nih. Saya menarik nih, penasaran saya pribadi ya. Kan ini, Om, jadi gini ya. Om itulah kasarnya, saya juga sering lah lihat inspirasi dari Mas Brandy ya. Ngecun. Kebetulan ada kerjaan lain di kesayain. Jadi saya penasaran ngecun itu dari mana nih? Oh, ngecun itu dari Anis Merah. Oh, Anis Merah. Ya, lihat kan Anis Merah sering teler habis nembak teler. Oh, dia ada ngecunnya, ada jatuh. Oh iya. Oke. Ya, jadi dia ketika dia sujud teler, ya, itu dia jatuh ke ring 2. Oh iya. Ringan ring 2. Okay. Itu yang disebut ngecun sama pemain Anis Merah. Mungkin kalau Anis Merah tahu ngecun, keren. Tetapi dimasukin atau di apa? Ke murai ya, gitu ya. Karena barongsai ini tipekalnya tipekal burung sujud. Iya ya. Ngeri banget ya. Ngeri. Gimana? Jadi barongsai ini setiap ada orang atau juri yang ada di depannya dia itu pasti akan sujud, akan ngecun nembak. Tapi kan tapi enggak kosong kan ya? Enggak kosong. Kalau ngerayu kan dia mulutnya pasti begini. Iya. Enggak apa buka gak, gitu. Iya. Enggak buka paru, enggak teriak-teriak begini. Okay. Perhatikan kalau ngerayu tuh ininya begini, apa? Kecil ya. Iya, siap. Ketika enggak nembak dia parunya main. Oke. Teriak burung dan burung itu nyata. Oke, nyata the real juara ya. Oke, siap. Saya terima kasih banyak nih, Om. Ya, mudah-mudahan sekarang mau naik ya. Iya. Mudah-mudahan konser nomor 1 ya. Oke, siap. Selamat siang, Om. Siap.